Dan seterusnya kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda sebentar saja lagi. Kita bersama dengan bingkisan yang disediakan oleh producer kita, Cik Remy ataupun Muhammad Rozaimi. Solat dulu, baru lari. Wow. Okey, jom kita saksikan. Jadi alhamdulillah kami telah menganjurkan program larian sejauh 5 km. Sebenarnya program ini dinamakan sebagai Go Beyond Run 2024 dengan tagline Subuh Dulu Sebelum Lari. Jadi sesuai dengan temanya, kami mulakan dengan kemulan seawal 5.30 dan disusuli dengan solat subuh secara berjemaah di Surah Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy di Menara Bank Islam. Dan kemudiannya kami berlari bersama-sama. Jadi kami kumpulkan seramai 500 peserta terdiri daripada lebih kurang 350 netizen ya, ataupun warga Bank Islam dan juga 150 rakan-rakan yang rapat dengan kami. Jadi tujuan kami adakan aktiviti hari ini adalah untuk memberikan peluang kepada netizen untuk dapat bersama-sama beriadah. Tapi kami juga menitik beratkan aspek-aspek keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Dan saya berharap program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama warga Bank Islam dan juga antara warga Bank Islam dan juga orang ramai. Program ini berbeza dengan organizer fundraiser yang lain kerana kita menekankan kepada keseimbangan antara fizikal dan juga spiritual. Kita mula dengan qiyamulail, ada tazkirah, solat subuh berjamaah dan kita mulakan larian. I'm happy to see everybody here. Alhamdulillah that we managed to organize this Go Beyond Run 2024.